warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الهدى فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب walhamdulillahirabbil alamin. Mukaddimah cekap kuruti payun parois yang tidak ada harapan untuk menikah tapi ada harapan untuk jadi juara. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gapayunan para guru-guru simkuring, para alim ulama, ibu bapak wali santri yang hadir serta kota hadir, mudah-mudahan selain Allah muliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terhibat kepada santri, putra maupun putri yang telah nampak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, para wali santri, sudah menjadi agenda tahunan program pendidikan Riftul Khair mengadakan ulangan semester ganjil tepat pada bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah telah terlaksana pada tanggal 1 Oktober bertepatan dengan hari Sabtu ataupun tanggal 5 Rabiul Awal sampai hari Kamis bertepatan tanggal 6 Oktober ataupun tanggal 11 Rabiul Awal, pendidikan telah menyelenggarakan ulangan semester ganjil dalam rangka untuk menguji kompetensi kemampuan daya ingat para santri. Alhamdulillah putra putri ibu yang dulunya tak hafal tentang wiridan dikaji dihafal, alhamdulillah ayeuna mah insyaallah ningal kana wiridan. Nu tadina keterangan kana jurniah, alhamdulillah insyaallah sekarang bisa tahu terhadap jurniah. Alhamdulillah di pondok ini diajarkan bukan sekedar tentang ilmu umum tetapi ilmu agama secara mendalam. Di sini diajarkan tentang ilmu tatanan bahasa Arab yang disebut dengan nahwu shorof, diajarkan tentang ilmu muamalah sosialisasi yang disebut dengan ilmu fikih, diajarkan ilmu teologi yang disebut dengan tauhid ataupun usuluddin, diajarkan tentang filsafat logika yang disebut dengan ilmu mantik, diajarkan tentang ilmu sastra sekaligus bahasa Arab, ilmu maani bayan dan batik yang dibungkus dalam ilmu balaghah. Dan putra putri ibu adalah putra putri yang berprestasi. Tepuk tangan untuk santri di Solo. Alhamdulillah selama 5 hari kami telah menyeleksi, pada hakikatnya semua adalah juara, pada hakikatnya semua layak menjadi juara. Tetapi di antara sekian daripada para santri ada sebagian santri maupun santri putri yang punya lebih daripada bidang akademiknya ataupun pemikirannya. Dan hasil daripada ulangan semester yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal ini, juara-juara semester tahun ajaran 1443 1444 Hijriah atau bertepatan tahun 2022 Masehi, untuk juara kelas 1 ibtidah dengan nama saudari Naya Inayatul Ummah binti Bapak Mausul, alamat Delenggong Cidolog Ciamis, dengan jumlah nilai 98,7, nilai rata-rata 8,23 sebagai juara yang ketiga.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara kelas 2 IPDA dengan nama saudari Alia Hidayati, binti Bapak Supian, alamat Ciamri Cikoneng Ciamis, jumlah nilai 102,15, nilai rata-rata 8,51 sebagai juara yang ketiga. Juara kelas 3 IPDA dengan nama saudari Yeni Nuraini, binti Bapak Isan, alamat Pasir Panjang Manunjaya Tasikmalaya, jumlah nilai 110,15, nilai rata-rata 8,47 sebagai juara yang ketiga. Juara kelas 1 Sanawi dengan nama saudari Riyadul Fauzia, binti Bapak Ade Usman, alamat Margahayu Manunjaya, jumlah nilai 85,32, nilai rata-rata 8,53 sebagai juara yang ketiga. Juara kelas 2 Sanawi dengan nama saudara Ahmad Mausul, binti Bapak Sulaiman, alamat Legong Cidolong Ciamis, jumlah nilai 72,65, nilai rata-rata 8,7 sebagai juara yang ketiga. Dengan nama, mohon maaf, juara kelas 3 Sanawi dengan nama saudari Dede Sumiati, binti Bapak Undang, alamat Ciakar Tasikmalaya, jumlah nilai 72,9, nilai rata-rata 8,10 sebagai juara yang ketiga. Kepada para juara diharapkan bisa maju ke depan.